ini terlalu gampang. Saya kasih yang susu buat kamu. Anjir, kan dari ya sulit-sulit gampang sih ya. Takut gagal, takut gagal, tau-tau cakep. Gagal pamer sama anak-anak aku. Iya. Semuanya apa kabar? Baik. Alhamdulillah semoga sehat. Selamat datang di Kayu Menjangan di workshop class resin art dekoran bayangan. Yeay! Sebenarnya hari ini untuk mengerjakannya jadi nggak usah serius-serius banget lah gitu ya. Jadi aku mau introduce yang aku pakai resinnya untuk kelas aku itu adalah resin clear. Ini yang tulisannya resin A. Pelajaran hari ini sepertinya enggak ini. Karena ini terlalu gampang. Saya kasih yang susu buat kalian. Enggak. Hari ini aku akan ngasih kalian pelajaran tentang bikin bunga kayak gini. Aku mau ngasih tahu, mau ngejelasin cara nuang resinnya. Nih kira-kira kalau aku tanya nih, nanti bikin ini mau dipajang ditaruh di mana ya? Ruang tamu? Ya mati. Ini gue lagi susah ditanya-tanya. Konsen pikiran ini mencabang-cabang. Anjir kan gara-gara gini. Ya ampun. Nah ini dia nih, kita gangguin ya. Yang dari tadi bikin bagus. Sebelumnya udah pernah nyoba resin? Pernah sekali. Oh pernah sekali ya. Itu apa? Bikin apa? Bikin yod ya? Yod, iya. Tapi kemarin itu berantakan, pasti mau cukup deh. Makanya mau coba lagi, ya. Sekarang bagus. Ya lumayan lah. Iya, nggak apa-apa sih. Nanti udah apa bagus ya. Serius amat tuh. Iya kak, serius banget. Serius banget ya. Ini Mbak Nani nih yang kemarin ikut kelas geode aku, sekarang ikut kelas lagi. Tatakan gelas dan juga nampan. Di note ya, insya Allah next weekend. Yeay, ditunggu. Kakak namanya siapa kak? Indah. Kak Indah. Mukanya udah begini, pikirannya nuang. Mesti inget nama dia sendiri ya. Gimana nih tingkat kesulitannya yang ini? Mudah apa susah apa gimana? Mungkin karena baru, jadi tangannya belum ini loh, belum lihai. Barunya beneran baru hari ini? Bener, baru. Dan harus sabar ini. Gimana tuh ikut kelas hari ini? Seneng banget ya, gak sangka ternyata saya bisa kebayang. Oh ternyata ini bagus banget, gak kebayang sih. Dan ternyata sulit ya? Sulit ya? Iya sulit-sulit, gampang sih ya. Pada saat ini warnanya sih kayaknya belum matching ya. Nanti lama-lama bisa. Yang penting terus aja kerjain, terus aja belajar, nanti lama-lama bisa. Mencoba keluar dari zona nyaman. Kemarin kan bold tuh. Bold. Sekarang? Turquoise ala-ala pas. Turquoise ala-ala. Gimana, Bu? Seneng gak? Aduh, saya seneng banget, enjoy banget. Pokoknya hasilnya keren banget. Ibu yang bikin. Oh, iya. Tapi kan Mbak yang ngajarin. Iya. Menurut aku sih nggak susah ya, gampang. Terus jadinya hasilnya bagus. Pokoknya iya. Suka banget. Iya. Nanti ikut lagi, yeay. Pasti. Pasti. Makasih Bu Kani. Bener yang punya Kayu Menjangan, bestie. Sini. Benernya aja ikutan. Yang lain ikutan dong. Ya udah, kita ikutin kegiatan hari ini lagi ya. Sekarang kita masuk di Geode Resin Art bersama Dekoran Bainan. Ini tuh sebenarnya juga kalau mungkin ada yang kurang paham mengenai gambar aku, ini ada tulisan batu, itu maksudnya area batu. Tapi kalau punya ide sendiri, batu mau ditaruh di ujung, nggak mau pakai batu lagi, terserah. Tadi juga sebenarnya pelajaran talenan itu mirip geode, cuman dia karena bidang kecil aja. Ini agak lebih besar dan lebih lama. Oh iya, aku belum memperkenalkan hari ini ada bintang tamu teman artis aku, Cinta Karisma. Bisa hadir. Pemain GGE. Pemain GGE tuh ganteng-ganteng serigala. Jadi ibu guru, ibu dulu langsing. Bu, ibu bisa menggambar enggak, Bu?
lo ya. Iya. Jadi kita mulai menggambar aja dulu. Dengan kakak siapa? Mia, aduh aku grogi nih. Emang kita mau ngerecokin biar hasilnya mencong-mencong. Lihat aja begini nih. Bismillah, mudah-mudahan bagus. Bagus. Pamer sama anak-anak aku. Iya. Ini dia yang dari tadi bikin takut gagal, tahu-tahu cakep. Konsentrasi lagi mencari, curiga ini kayaknya akan cakep lagi kan. Basic tumpah tuh. Aku aja enggak berani megang tuh. Tangannya ya udah kayak gini nih ya, kalau nggak otot nggak belajar. Kita kayak iklan. Jadi solusinya kakak bikin baru lagi, khusus udah gitu kakak bagi-bagi warnanya baru siram. Ye, udah ada Citra Karisma. Kayak bagi zaman now ya gini ya. Nggak ikut kegiatan kita hari ini. Iya, seru banget. Gimana Bu, apa kabar Bu? Baik, Bu. Ya Allah, ini tambah cantik, awet muda, tambah langsing. Aku insecure sebagai Natali. Kan kamu habis brojol anak. Jadinya ya kamu segede gini, tapi iya. Kan sebelumnya itu langsing. Langsi. Sebelumnya kita syuting bareng Sukowi. Banyak deh. Tuh dia masih masih kinyis-kinyis ya sekarang. Belum kawin. Wow. Sekarang udah kawin, anak ada berapa? Ada anaknya ada 3, banyak banget. Umur berapa coba biar pada tahu gelerot masalahnya. Yang pertama itu umur 7 tahun, yang kedua itu umur 3 tahun, yang terakhir 10 bulan. Tapi bayangin coba ya, Natali anaknya udah ABG aja begini badannya. Aku anaknya masih kecil-kecil. Oh no. Ya justru karena anaknya kecil-kecil. Kalau gitu udah gede ya. Pasti ya kita ngurus badan. Udah gak ngurus anak. Sekarang ngapain aja Bu selain ngurus anak di rumah. Tuh ada konten yang bekal-bekalan. Oh iya, aku tuh lagi seneng banget ya bikin bekal. Karena kan emang berhubung anak aku kan lagi masa toddler, sekolah. Toddler pasti kan bawa bekal ke sekolah. Terus aku emang suka bikin tuh bentuk-bentuk yang lucu-lucu biar anaknya mau makan di sekolah. Jadi bentuk lucu-lucu biar anaknya mau makan di sekolah. Iya, awalnya kayak gitu. Terus lama-lama kan namanya ibu-ibu iya. Ya. Aduh udah bikin susah-susah bangun dari subuh, enggak didokumentasikan sayang gitu kan. Sayang. Oh, jadi ya udah. Dikontenin ternyata yang nonton banyak. Alhamdulillah. Pokoknya kayak gini nih, di akunnya kayak gini nih. Kayak akun aku nama Instagramnya Bekal Bocil Mamai. Tadi kesini aku juga bikin kamu iya. Bekal. Tadi udah lihat dibentuk-bentuk. Maaf ya. Iya, tapi kan aku kan buat yang dewasa ya. Iya. Masa tiba-tiba bentuk panda. Dari konten itu kira-kira mau diniatin jadi usaha enggak nanti? Diniatin jadi usaha. Nah, sebenarnya aku tuh dari konten itu aku tuh ada usaha juga. Jadi karena banyak mami-mami. Makanan ya, makanan. Masih ada enggak? Bukan. Jadi aku berhubungan sama bekal kan karena aku suka bikin bekal. Nah, mami-mami itu pada nanyain beli lunchbox-nya di mana, beli alat-alatnya di mana. Nah, aku punya toko mamai itu buat jual lunchbox, buat alat-alat bikin bekalnya aku ada. Ntar lihat gitu. Ya lah. Itu bagus banget. Sama pokoknya kita kalau apa-apa tuh emang bagusan hobi dijadiin cuan, Bes. Yeah, belajar dari yang ahli. Iya, belajar dari dia. Tadinya kita punya bisnis makanan ya sama-sama. Iya. Dulu ada seafood ya kamu ya? Ayam-ayaman. Seafood pernah nggak kayak pernah? Seafood pernah juga. Ya, gitu. Aku juga sate tapi ya udahlah. Ya ramen. Iya. Makanya kita mencoba berbagai macam usaha ya. Ngejahit zaman dulu inget nggak? Syuting bareng gue. Suruh jahitin payet. Terus gue punya salon. Terus mereka ini jadi korban sasaran gue waxing ya. Jadi semuanya mulus. Pokoknya Natali tuh ya kalau punya keinginan sesuatu dia tuh totalitas. Ya Allah. Belajarnya totalitas, usahanya totalitas, makanya jadinya keren. Ya. Kayak yang sekarang ini nih keren banget. Jadi coach. Pokoknya jadi duit nih gue bakalan totalitas. Nah kangen gak sama masa-masa dulu kita itu syuting gitu? Kan sekarang ngurusin keluarga dong ya? Ya kalau dibilang kangen ya pasti kangen ya. Karena sebagian besar hidupnya dulu kan di lokasi syuting. Ya, terus tiba-tiba jup jadi ibu rumah tangga ngurus anak. Kangen, jujur kangen. Tapi kalau ngebalikin lagi ngebayangin syuting yang harus stripping malam. Nah, itu aku kayaknya Malor. Sekarang udah fasenya beda ya karena enggak ngebayang ninggalin anak-anaknya masih kecil di rumah sayang, gitu sih. Maksudnya waktunya gitu. Momennya mereka lagi tumbuh kembang. Nah, cakep. Ya, sebelum ini sekarang jadi ibu rumah tangga, sinetron terakhir apa ya? Sinetron terakhir itu aku GGS, ganteng-ganteng serigala itu sampai aku hamil
7 bulan kalau nggak salah. Pokoknya aku sampai hamil 7 bulan, udah deh habis itu udah nggak syuting lagi. Paling syutingnya presenter-presenter aja. Apa nih yang belum tercapai di kehidupan, di karir, di keluarga, kira-kira apa? Apa ya yang belum tercapai ya? Sekarang ya jalani, nikmati, syukuri aja deh gitu. Nikmati, maksudnya syukuri. Ya karena kalau untuk syuting juga aku nggak bisa terlalu moyo karena ibu juga nggak kaya ya, nggak gitu ceritanya. Amin pengen kayak Bunet pokoknya, kayak buah mulut. Iya, ini role idol aku. Aduh, masya Allah terima kasih ya Besti. Iya, mudah-mudahan senangnya ikut kelas ini. Seneng banget dapat banyak ilmu. Terus ternyata kan satu kelas kan rame ya, jadi kenal sama mami-mami yang lain, teman baru, ya kan? Nanti terus ajarin gue dong ke rumah lo bikin itu, betul. Gampang. Nanti Habiboy mau dibikinin apa? Bentuk Superman, Ultraman, Spiderman. Iya, nanti biar awet makanannya gue resi. Terima kasih ya untuk hari ini. Terima kasih. Oke, aku juga makasih. Udah belajar bersama Dekoran by Nat. Iya, sukses selalu Dekor by Nat. Thank you. Makasih Bu Cika Karisma. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa di like, subscribe, komen, terus nyalain loncengnya. Bye!